life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's all straight. Gotta flip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way. Oke, ini saya mau review villa yang di Cisarua. Ini halamannya, parkiran cukup luas. Cuman akses mobil biasa masuknya. Kalau pakai bis 3/4 di depan turun nitip bisnya. Begitu. Ini halamannya. Itu kolam renang. Kita ke kolam renangnya dulu ada ya. Ini kayak cetek. Aslinya mah lumayan cetek. Ini perkiraan kedalamannya itu 2, 3, 4, 5, 6, perkiraan 1 meteran. Nah, ini perkiraan saya 1,5 meteran, lebih luas. Oke, kita coba masuk ke dalam. Sepertinya ada wifi, kabelnya kelihatan ada kabel LAN. Ini terasnya ada kursi-kursi. Nah, masuk dalam sebelah kanan ini ada meja makan. Sebelah kiri karaoke sound, WiFi. Kita ke kiri dulu. Ini kamarnya. Ini kamar mandinya. Nah, ini ada kamar mandi dalam. Kamar 2. Ini ruang tamu ya. Belakangnya apa ada lagi ya? Kayaknya luas banget. Wah, iya benar. Belakangnya luas halaman ini. Oh, itu Gunung Cilember. Ada gazebo-nya. Luas banget ya. Oke, kita masuk lagi. Ini kamar ketiga. Ini. Ini kamar keempat. Ini kamar mandi dan dapur. Kamar mandi, dapurnya, dispenser, kulkas, peralatan dapur lengkap. Oke, cukup singkat nih reviewnya karena nggak gede pilnya. Pilnya 1 lantai. Ini dari depan kita lihat yang villa kayu. Yang ini 2 kamar. Ini villa kayu. Yang ini sebelah kanan nggak disewakan. Yang sebelah kiri disewakannya. Sini. Kalau villa kayu pasti ini kelihatannya gelap. Gelap banget.
lampunya ya. Kok gak nyala? Yang ini colokannya, itu stop pentaknya. Nah ini. Lihat kamar satunya di sini. Kelihatan nggak? Enggak ya. Ini nggak ada lampu lagi. Waduh. Oke, kita lihat yang sebelah sini. Kamar mandinya satu. Ada TV, ada dispenser. Enggak ada dapur. Cuma ruang tengah sama kamar 2. Oke, cukup ya. Terima gaji.